Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Haris Price, Salam Otomotif. Oke guys, langsung saja guys. Ini ada lampu mobil ya, mobil Avanza. Yaitu yang sebelah kiri itu lampu mobilnya sedikit kusam guys, dan ini sebelah kanan itu baru karena pecah. Nah, ini kusam ini kita akan bikin kinclong ya guys. Artinya biar kusamnya ini agak hilang ya karena menguning. Oke, sebelumnya bantu subscribe dulu guys. Subscribe dan jangan lupa pencet loncengnya guys. Oke. Untuk menghilangkan atau memudarkan warna kusam ini sebenarnya gampang guys. Ya, jadi tidak perlu cairan-cairan yang khusus. Kita gunakan saja ini guys. Ya, ini dia. Kita cukup gunakan kompon saja sudah bisa kok guys. Karena pada dasarnya warna kusam itu ya karena akibat kena air, kena panas, jadinya gitu guys, dia melekat di bagian permukaan kaca lampu ini guys. Nah, ini kalian cukup oleskan saja komponnya itu, dan kita sebentar gosok pakai kain ya secara merata. Jadi sebenarnya sih gampang sekali guys untuk menghilangkan. Ini warna kusamnya sih masih agak sedikit ya. Kalau yang kusam, sangat kusam itu dianjurkan sih pakai mesin poles guys. Jadi hasilnya lebih mantap lah. Nanti di video-video selanjutnya saya akan coba kasih tipsnya lagi ya untuk kaca mobil, apa, lampu kaca mobil itu yang lebih kusam. Nanti kita akan coba kompon menggunakan mesin ya. Nah, ini tinggal di ulangi lagi guys, kalau masih kurang kinclong ini udah lumayan balik ya. Nah, ini kita olesin lagi secara merata ya, dan kita gosok lagi. Untuk harga kompon sendiri bervariasi guys. Ada yang kemasan kecil itu murah kok. Ya, mungkin kisaran harga 15 ribuan lah. Kalian bisa cari di toko-toko cat, toko-toko cat mobil itu bilang aja beli kompon. Itu ada, atau online juga ada sih banyak ya. Untuk menggosoknya itu agak kalian tekan ya agar kotoran-kotoran yang melekat itu ya, yang menimbulkan warna kusamnya itu, agar terangkat. Nah, ini sudah mulai bagusnya hasilnya, sudah lumayan ya dibanding dengan yang tadi ya, yang di awal sebelum dikompon itu agak kusam dia. Jadi sebenarnya ya begini guys, perawatannya tidak perlu cairan-cairan khusus, gunakan kompon saja bisa kok. Oke guys, sekian dulu ya untuk tipsnya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu subscribe-nya guys. Jika ada pertanyaan kalian bisa komen di bawah. Oke, jangan lupa bantu share juga. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.